Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Presiden 2024 hari ini, beserta klasemen, serta jadwal selanjutnya Piala Presiden 2024. Minggu, 21 Juli 2024. Pertandingan Persib Bandung versus PSM Makassar berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Pertandingan Borneo Samarinda versus Persis Solo berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Borneo Samarinda. Pertandingan Bali United versus Arema Malang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Arema Malang. Pertandingan Madura United versus Persija Jakarta berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Persija Jakarta. Klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2024. Pertama, Borneo Samarinda dengan total 3 poin. Kedua, Persib Bandung dengan total 3 poin. Ketiga, PSM Makassar dengan total 0 poin. Dan keempat, Persis Solo dengan total 0 poin. Selanjutnya, klasemen sementara Grup B Piala Presiden 2024. Pertama, Persija dengan total 3 poin. Kedua, Arema dengan total 3 poin. Ketiga, Madura United dengan total 0 poin. Dan keempat, Bali United dengan total 0 poin. Pertandingan selanjutnya, Senin, 22 Juli 2024, Persis Solo versus PSM Makassar jam 3:30 sore. Pertandingan kedua dilanjutkan Persib Bandung versus Borneo Samarinda jam 7:30 malam. Rabu, 24 Juli 2024, Bali United versus Madura United jam 3:30 sore. Pertandingan kedua dilanjutkan Persija Jakarta versus Arema Malang jam 7:30 malam. Kamis, 25 Juli 2024, Borneo Samarinda versus PSM Makassar jam 3:30 sore. Pertandingan kedua dilanjutkan Persib Bandung versus Persis Solo jam 7:30 malam. Jumat, 26 Juli 2024, Madura United versus Arema Malang jam 3:30 sore. Pertandingan kedua dilanjutkan Bali United versus Persija Jakarta jam 7:30 malam.